Kali ini kita akan membuat sebuah desain sertifikat dengan menggunakan ilmu dasar Corel Draw. Memodifikasi sebuah contoh yang kemudian dikembangkan dengan ide sendiri. Gambar dulu bentuk awalnya sebuah unit kecil, meniru pola dasar, menggunakan convert to curve shape tool cukup dibentuk separuh dari objek simetris. Setelah beberapa objek dibuat membentuk satu unit, menggunakan transformation tool, unit digandakan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian, insert image logo, diedit untuk dipasang sebagai background tipis di tengah dan sebagai logo utama. Ketik kata-kata yang dibutuhkan dan kita masuk pada mode edit dan tata letak. Thank you.
menambahkan karakter lebah pada desain. Sesuai dengan tema awal kita ingin dominan kuning pada hurufnya, maka kita berikan sentuhan warna lain pada bordernya. Thank you.
selesailah desain sertifikatnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna. Selamat mencoba!